Oi, Ciro. Ojek bang? Enggak bang, mau jalan kaki. Ojek lah bang. Enggak bang, rumah saya udah dekat, jalan kaki aja. Naik ojek aja bang, jalan-jalan, please bang. Tolong bang, bang, please bang. Bang, please. Bos, ojek bos. Enggak bang, saya jalan aja. Ojek dong, capek jalan. Jalan aja bang, rumah saya udah deket. Jalan Melati. Malotak, oh itu jalan Melati udah dekat. Masih jauh bodoh. Kok tipu-tipu pula aku. Nek. Slow aja kok sama aku Mail nih, bukan kaleng-kaleng. Kok pikir kaleng-kaleng? Ini rupanya rumah kok? Iya bang, ini rumah saya bang. Ya udah, sini 30.000 aja. Gak ada duit bang. Gak ada duit ngempen ya, ojek kau. Kan abang yang nawarin. Gak betul kau nih. Naik. Kau kalau gak ada duit, gak usah naik ojek kau. Tadi abang yang nawarin saya bang. Jawab aja kau, jangan ngelawan kau. Iya bang, maaf bang. Orang tua ngelawan aja kau. Siapa? Ini The Massive. Judulnya? Apa? Judulnya itu Tak Punya Nyali. Menceritakan tentang seseorang yang masih sayang banget sama mantannya, tapi dia mau ngajak balikan, dia itu takut karena mantannya itu sudah punya yang lain. Oh, jadi kamu tuh masih ingat mantan? Orang cuma ngasih tahu kok. Tadi kan kau nanya. Karena aku nanya judulnya, bukan ceritanya. Iya, aku pengen aja ngasih tahu ceritanya. Bilang aja masih ingat mantan. Iya, aku memang masih ingat mantan. Mantan aku seksi, gede, aduh gak ada lawan lah. Sayang jangan marah dulu, itu gak enak tuh dilihat bang dan masih tuh. Halo? Halo sayang. Kamu lagi ngapain? Ini nih aku lagi nungguin mangga nih, gak jatuh-jatuh, gak kayak mangga kamu ya, sering jatuh. Ih, mau apaan sih? Aku kangen nih. Sama, aku juga kangen. Kamu main dong ke rumah aku. Kan baru kemarin aku main ke rumah kamu. Gantian dong, kamu yang main ke rumah aku. Ah, males, rumah kau itu jauh. Emangnya dari rumah aku ke rumah kamu tuh gak jauh apa? Sama aja tahu. Ya main aja lagi, ini rumah aku lagi kosong nih. Di mana-mana tuh cowok yang ngeperin cewek. Bukan sebaliknya. Ya beda lah yang, ini Mail bukan kaleng-kaleng. Kalau mau kau yang nyamperin aku. Oh jadi kamu gitu. Ya udah, kita putus. Jadi kau minta putus? Ya udah, ini aku ke rumah. Jangan putus. Macet kali pun. Iya nih, cari yang seger-seger dong sayang. Iya bentar. Sekarang. Bentar lah, aku nggak lihat nih lagi macet. Cuman. Tuh, ada cendol tuh. Kamu mau enggak? Enggak mau cendol. Lah, tapi katanya tadi pengen yang seger-seger. Pengen rujak. Di mana lagi nyari rujak di sini? Mana ada? Kamu mau tahu? Pokoknya aku pengen rujak. Macem aja, Kapun. Tuh, ada kang jual rujak tuh. Udah sana, turun kau. Kamu dong yang turun. Ya udah. Sebentar. Sayang. Tapi rujaknya jangan pedes. Di mana-mana itu rujak pedes. Kalau nggak mau pedes, kau beli aja kolak. Mana aku nih? Sayang, udah deh beli kolak aja. Kau mau kolak apa sih, sahabat? Kolak. Ya udah, tunggu bentar biar aku cari. Cuma aja kau pun. Sayang, tapi kolaknya yang pedes ya. Palau tau lah, sahabat! Lai! Kamu di sini ya? Kenapa dong? Sehat lawa. Ini kau kenal ini? Cewek baru aku, penyanyi dangdut. Sama dengan cewek gue.
Kalau gitu kenalan lah kalian. Nikah Salim, teman Kirana. Udah lama jadi punya idang? Udah dong. Gimana dong? Lancar? Sedih nih, padahal suara gue bagus. Sekarang udah gak penting suara bagus. Yang penting mah kayak gini-gini aja nih. Gini-gini aja. Gini. Ya, makanya gini-gini. Aduh, itu sekarang udah gak laku. Sekarang gak laku yang gini. Oh gitu. Ya, gini-gini aja, lancar jawab kamu ya. Ajarin gue ya. Iya dah, yang gini-gini. Gini-gini. Oh iya, yang gini. Halo. Halo, Bang. Lagi ngapain kau? Lagi masak nih, awak belum buka. Ngapain masak? Nanti kita bukber yuk di luar. Oh iya, siapa aja? Banyak anak-anak, nanti seru. Oh ya udah. Seru. Banyaknya deh. Eh, iya, mau ke mana ya? Ganteng kan? Oh, buka bareng. Oh, itu si Kim itu. Mana Clay? Pada sibuk. Si Chris mana si Chris? Sibuk dia, pernah akun. Ah, oh, mau buka nih, ngapain nih kirim Chris ya kan? Ya, kesana ya. Tunggu dulu lah, ngapain nama ada si Chris. Alhamdulillah. Banyak anak-anak nanti seru, asik lah pokoknya. Inilah bubur. Muka bersepi. Meskiku rapi dalam mata, kadang tak suka. Eh, lihat-lihat kau jalan pakai mata kau jalan. Tidak, abang. Tahu nggak tahu siapa aku di sini? Tidak, bang. Aku preman di sini. Oh, abang preman. Tapi kok tidak ada kumis ya, bang? Biasanya kan kalau preman itu ada kumisnya, orang punya bodrong. Eh, biar kau tahu ya, kemarin aku ada kumis, cuman aku cukur, bini aku nyuruh nyukur. Kalau nggak ditakar ya muka aku. Tapi kalau nggak ada kumis gini, pantasnya abang jadi preman, bang. Terus jadi apa? Jadi... sini deh. Jadi... Bukan bisa, bang! Aku pikir aku mau jaga salon. Aduh, Chris, gue pusing banget nih. Kenapa lu? Belum bayar uang kosan. Malah gue tinggal bocap-bocapnya nih. Ya elah, pusing banget lu. Gandain aja duit lu. Ah, lu kebanyakan nonton berita lu. Iya, gak percaya. Serius gue. Emang bisa? Bisa. Boleh. Yaudah, kita tunggu disini ya. Ini duit, gue gandain. Tenang aja, bentar ya. Sip banget duit gue. El. Oi. Nih, nah, ilo. Ini apaan nih? Duit lo. Oh, berkurang sih. Tadi duit lo berapa lembar? Selembar. Ini jadi 3 lembar. Berkurang gimana? Berganda ini. Iya, tapi ini kan 12.000. Ayo, tapi kan ganda. Oke, makanya kok belanjakan rupanya duit aku yang memang gak ada otak. Kalau anak babi, kok masih banyak mau makan besok.